Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Lespat Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora, Abang Fatih dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar Lovers, kabar terbaru di sore hari ini ada unggahan dari L2W. Congratulations buat lagu Lesti Kejora yang berjudul Lentera. Telah mencapai 1 juta stream loh di Spotify, keren ya. Dan masih dari unggahan L2W, ayo ikutan bersama-sama untuk SMS serempak. Voting SMS untuk IDA Award di 3 kategori. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa SMS serentak ya, pukul 19.00 WIB bersama-sama. Jangan lupa upload bukti SMS kalian di IGS masing-masing dan tag Indosiar dan L2W.id sebagai bukti kita support Lesti Kejora di award ini. Tetap kompak dan semangat selalu ya. Oke, selanjutnya kabar bahagia datang dari Bunda Lesti Kejora yang mengunggah foto terbaru di instastory-nya, yakni hadiah yang diberikan oleh Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Dan di sini kita dikasih vitamin ya, meskipun jalur IGS, di mana Bunda Lesti mengunggah postingan Abang L dan iPhone, yakni pemberian dari Papa Rizky Billar. Kemudian Lesti Kejora sendiri memberikan sebuah caption, "Terima kasih Papa Abang Love Love. Murah rezeki selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin." Kemudian juga ada unggahan dari fan Lesti Lovers, "Masya Allah, mereka sedang memperbaiki diri ya. Dan untuk Lesti, the best banget, luar biasa. Hikmah yang bisa dipetik dari kejadian kemarin. Dan kalian sedang sama-sama ikhtiar memperbaiki. Dan kalian benar-benar sedang berusaha saling memperbaiki kekurangan masing-masing. Bismillah, insya Allah kedepannya kalian akan bisa saling mengenal jauh lebih dalam. Dan akan jauh saling menghargai satu sama lain. Nikmati proses kalian saat ini, hargai, syukuri dan istiqomah." Kemudian di sini juga banyak sekali doa untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Mudah-mudahan katanya Leslar ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan tunjukkan kepada dunia bahwa kalian benar-benar layak untuk disayangi. Kemudian juga di sini ada unggahan ya, "Masya Allah, kalian tahu nggak kenapa Dede jadi suka posting dan ngeliatin setiap hadiah dari suaminya? Mulai dari hal kecil, karena dia pengen semuanya tahu kalau suaminya selalu memberikan hadiah dan nafkah kepadanya yang selama ini nggak pernah Dede pamerin ya. Soalnya Dede nggak pernah mengunggah sesuatu pemberian dari Rizky Billar. Dia sedih, semua orang menuduh suaminya nggak menafkahi dirinya. Dan mungkin dengan diperlihatkan bisa membungkam semua yang menuduh suaminya. Kalian tahu kan, ini bukan Dede banget. Sampai-sampai dulu kita paham banget kalau dikasih sama kakak Billar hadiah, dia nggak mau untuk diunggah. Tetapi untuk memberikan bukti ya, kalau Rizky Billar memang sering memberikan hadiah kepada Lesti Kejora." Kemudian warganet bilang mereka ini emang jodoh dunia akhirat.
Amin ya Robbal Alamin. Lalu ada unggahan terbaru dari A.A. Beni Mulyana Sopian nih. Aduh, A.A. Beni sore-sore gini mengunggah postingan lagi pada makan bareng nih. Kalau kata kami, bacakan ya. Kalau tempat kalian apa nih? Kalau mukbang ya, mukbang nih, Masya Allah. Jadi lapar nih lihat unggahan A.A. Beni, sehat selalu. Kemudian ada unggahan dari Bang Yudi Revan nih. Bang Yudi Revan menegaskan dengan sebuah caption, merendahkan orang lain tak menjamin dirimu lebih tinggi, menjelekkan orang lain tak menjamin dirimu lebih baik, menghina orang lain tak menjamin dirimu lebih mulia. Caption yang sangat luar biasa dari Bang Yudi Revan ya. Langsung banjir komentar dari warganet, ada akun Bunda Lia. Betul banget nih Bang Yudi, yang bilang orang itu jelek belum tentu dirinya juga bagus. Intinya harus bercermin diri sebelum memberikan komentar yang tidak baik. Doakan yang baik-baik untuk Leslar, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik. Dan pastinya kita tunggu versi terbarunya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.